Satu lagi yang orang lain tidak boleh lawan kita, apa dia? Apa dia sebenarnya? Cuba tuan-tuan fikir. Siapa hak diri duk kecek ni siapa? Ni Cahaya Nur Ali ni. Cahaya Nur Ali. Bukan Milla Ali Yawa. Integrasi antara kaum di negeri Kelantan ini tak ada orang lain boleh banding. Tak ada orang lain boleh menyamai kita. Dekat-dekat kita pun tak boleh ada kakak. Integrasi yang terjadi di sini, ini juga adalah disebabkan oleh dasar yang telah diperkenalkan sejak zaman pemerintahan Tok Guru dan disambung pula oleh zaman pemerintahan Ustaz Dato' Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar sekarang. Di mana Tok Guru begitu dihormati oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Orang-orang bukan Islam, orang-orang Cina, orang India, orang Siam cukup senang dengan Tok Guru. Tuan-tuan tak tahu, ada orang Cina pergi ke kubur Tok Guru, menilih air mata di kubur Tok Guru. Orang Cina, bukan Islam dia. Setara tu adik kakak, setara tu. Tok Guru jugalah menyebabkan orang super hamba ni, bila pergi ke masjid orang hajuk, cikgu naik. Boleh ke? Tak apa, tak apa. Tok Guru kata tak apa. Jadi boleh. Orang Melayu pun, bila dia pergi ke kuih-kuih apa, Buddha ke Hindu ke, juga dia boleh masuk. Masuk saja salah apanya, bukan pergi semayah. Tu pun lama juga, naik atas masjid, bukan semayah. Makan nasi ya, salah. Tu jadi integrasi di negeri Kelantan ni begitu lama, begitu kau lama kau rapat hasil daripada apa yang telah diterapkan. Walaupun kita pegai kepada pentadbiran membangun bersama Islam, tetapi hubungan antara kaum dan agama tidak ada tolak bandingnya. Cara kita tak serupa, cara kita di Kelantan kau lama kau rapat. Jadi pentadbiran PAS hari ini cukup disenangi oleh semua kaum di negeri Kelantan. Suka, dia suka. Kita nak duduk lagu ni semua, dia kata. Kita nak duduk lagu ni semua. Di negeri lain tak ada lah orang Cina nama Asal, nama Yusuf. Tak ada. Tak ada. Nama Wasik, tak ada. Amboh ni. Dia jauh satu baru kamu tahu. Lau cincuan nama. Dia satu, umur 7 tahun. Baru kamu tahu. Nama kamu ni lau cincuan. Dia rosik-rosik je kecil. Tanya tu, tak mulu tak pergi. Dia cakap tu, sekapa kamu. Ni Kelantan. Orang Melayu buat suruh. Orang Cina buat suruh. Adik kakak tahu. Orang Cina di apa? Kapeju. Buat suruh. Amor baca lah sini. Tu bit. Amor pun buat juga. Amor kaca juga. Pak ceruh. Lenguh bau-bau. Nak boleh makan. Payuh juga tu. Dan leni adik kakak. Orang Melayu sudah pandai buat kuih bulat. Orang Melayu sudah pandai buat kuih bakut. Orang Cina sudah pandai buat tape, buat tupak. Ini juga adalah hasil pentadbiran membangun bersama Islam. Mengapa kita perlu jatuhkan kerajaan ini? Tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Benda macam ini kita perlu pertahankan, adik kakak. Kita perlu pertahankan. Jangan main-main. Dasar kerajaan kita hari ini yang telah memberi pelajaran, yang memberi tanah untuk pertanian kepada pekebun-pekebun kecil dan sebagainya, anak-anak atas pitih kelik di Kelantan, kuasa beli rakyat Kelantan adalah cukup kuat. Kuasa beli rakyat Kelantan, hasil tadilah yang Amal kata tuai tadi, sudah boleh dituai benihnya ditanam sejak tahun 1990. Hari ini orang Kelantan bukan miskin. Airport 40 penerbangan sehari, turun 40 naik jadi 80. Pening kepala hok kawal trafik udara situ, pasal kita ada soya dan landasan. Orang luar tak boleh tengok kok.
Sepatutnya mereka yang berada di luar Kelantan belajar daripada apa yang dilakukan di Kelantan. Letak tepi bubuh label di sakut mana-mana. Ego dia tu dulu. Belajar dengan Kelantan. Lagu mana orang Kelantan buat? Muntihu lagu tu. Eh? Muntihu lagu tu. Dengan apa? Nak rakyat insyaAllah tu takut dia mengkejut. Ada? Takut kejut. Dengar kehendak Tuhan, dengar izin Tuhan, mung juga akan jadi super Kelantan, mung juga akan jadi super Kelantan.